Episod Simpan dan Buang kali ni adalah version Chelsea. Okay, sebelum ni kita buat Manchester United, dapat banyak sambutan. Ha, memang ramai sangat skor dengar. Dekat Spotify skor, dekat YouTube skor. Mereka minta Arsenal punya edition. Dan feedback masa Arsenal edition tu ramai cakap, oh bestnya kalau ada video Arsenal. Tahu-tahu tiba-tiba pak, naik video Arsenal. So kali ni kita nak buat video Chelsea pula. Okay, sebab Chelsea punya edition ni, mereka ada new manager sekarang. Kan Pochettino dipecat, so mereka ambil Enzo Maresca. Enzo Maresca ni dia berkata macam pelapis kepada Pep Guardiola lah masa kat Man City dulu. So kita nak tengok squad mana yang sesuai untuk Enzo Maresca ni, player mana yang dia nak simpan dan player mana yang dia nak buang. So sebelum kita start dengan simpan dan buang version Chelsea ni, jangan lupa guys untuk subscribe dulu channel Jugaro TV. Aku target untuk reach 60k subscriber lah sebelum bulan hujung bulan 8 EPL bakal bermula untuk next season nanti. Follow kami juga di platform TikTok, Facebook dan juga IG, dan especially pendengar dengan Spotify, follow juga stream episod kami di Spotify. So untuk Chelsea, first kali kita start dengan posisi goalkeeper dulu. Sanchez, Robert Sanchez. Kan aku berapa hari tak main eh. Betul depa kata Zay nak kena simpan ke nak kena buang hari. Okey, aku rasa first kali untuk kita analyse Robert Sanchez dan aku rasa player-player Chelsea ni, first kali kita kena tengok Enzo Maresca macam mana dia gunakan goalkeeper dia. First kali aku rasa goalkeeper dia extremely involved in build up. Dia kena ada someone yang ada short passing range dan juga pass mastery lah dekat bahagian belakang, dan juga kuasa ketenangan dekat bahagian belakang. So aku tak tahu, Robert Sanchez bagi aku dia tak cukup kriteria tu lah. Cumanya baru-baru ni Fabrizio Romano kata Enzo Maresca macam dia macam happy untuk jadikan Robert Sanchez ni sebagai first goalkeeper dah. So Aku rasa mungkin based on that kita akan letakkan dia keep lah. Tapi bagi aku aku jual lah walaupun dia baru satu season. Sebab dia 26 tahun lah kan, tapi kontrak sampai 2030. Bagi aku dia punya angle yang tak berapa cantik ialah dia goalkeeper yang always have brain fart moment kan. Dia memang setiap 2-3 game lagi dia akan ada silly mistake yang dia buat, yang kita sama benda yang kita tengok macam contohnya Aaron Ramsdale lah selalu buat kan. Betul. Jadi benda tu boleh buang ke tak bergantung lah. Tapi untuk satu musim baru ni aku rasa kita keep dia dulu. Aku rasa as second goalkeeper tak ada masalah. Boleh simpan je kan. Sebab kat Brighton pun dia main system play juga kan. So kalau Enzo Maresca nak bawa benda yang sama dekat ni untuk sebagai second goalkeeper, bagi aku tak ada masalah Robert Sanchez tu. Boleh je simpan, sebab sekarang nak main pun si Petrovic kan. Petrovic macam mana pun second goalkeeper tu pun dia simpan. Aku rasa additional point lagi tentang goalkeeper dalam sistem Enzo Maresca ni, aku ada baca cerita di mana goalkeeper Leicester dia ada buat mistake tau, mistake dalam build up kan. Lepas tu masa half time tu Enzo Maresca tu cakap dekat dia, kalau hang tak berani untuk buat passes kan, untuk buat mistake kan, half time tu juga aku tukar hang. So meaning that memang dia nak build up walaupun hang buat mistake kan, dia still nak deep build up tu lah. Okay, so next Petrovic. Petrovic ni dia diputar untuk Sanchez masa dia injured dan masa lepas dia banyak buat mistake. Dan Petrovic ni shine lah in term of goal saving ability, tapi build up still not there. Tapi bila macam Fabrizio Romano tweet pun semua kata Enzo Maresca main dan goalkeeping coach dia tu happy dengan Robert Sanchez dan Petrovic. So aku masa season masih berjalan dengan Pochettino, aku cakap sama ni kena beli keeper lah. At least Aaron Ramsdale ke apa, keeper yang ball playing. Aku rasa Chelsea perlukan better goalkeeper. Tapi bila Enzo Maresca main dengan goalkeeping team dia, cakap mereka happy dengan choice yang mereka ada sekarang, dan even considering Sanchez untuk jadi first choice. Dan tak expect pun untuk Petrovic dibuang sekarang. So aku rasa goalkeeping department kat Chelsea mungkin tak berubah bila keluar news ni kan. So aku rasa kedua-duanya simpan. Marcus Bettinelli simpan lah dia ni, mungkin sebagai third choice goalkeeper kan. Okay, satu lagi keeper yang tengah on loan di Real Madrid, Kepa Arrizabalaga. So menang dua title bersama Real Madrid kan. Awal season sebagai starter, pengganti Couto, lepas tu ujung-ujung kena tendang lah. Jual ke macam mana? Dia kena tendang dengan Lunin. Dia kena tendang dengan Couto, lepas tu Couto injured pun Lunin main. Jadi tak nampak kualiti macam mana lah. Aku rasa jual lah. Sementara boleh dapat half price ke. Dia apa? 70-80 kan? 80 kan? 80 bro. Paling mahal. Price. Dapat 20 tu. Dan aku rasa kalau balik mesti Spain kot. Sebab aku tengok kontrak dia pun tak salah aku 2000 setahun lagi tinggal. 2025 something macam tu lah. So boleh nak beli. Aku rasa jual lah. Last kali aku rasa balik Bilbao lah. Tapi Bilbao kan ada keeper tu. Unless kalau dia tak pindah.
Keeper lah. First keeper Spain tu, apa tu nama dia? Okay, so posisi center back Axel Disasi. Kalau aku jual pun aku tak boleh hari tu kan. Tapi dia baru first season lah. Aku tahu lah. Dia baru season first season dia, tapi aku rasa quality dia tak capai tahap lah untuk Premier League punya level lah. Sebab masa dia main tu orang expect tinggi ke, tapi bila dia masuk tu mistake by mistakes. Sebab tu dia tak boleh nak, dia tak laju lah, tak mobile lah bagi aku. Itu untuk main center back yang nak main high line, aku rasa dia tak boleh main itu. Han jual, han beli lane. Tapi aku tahu masalah bila Chelsea nak jual player ni macam mana kan. Han punya kontrak panjang-panjang. Dia masalahnya baru setahun kan. Baru setahun dia kira dia punya apa amortization tak habis lagi. Kemudian dia kira loss lah kan, betul tak? Kalau lah. Dijual kira loss lah. Loss kan? Lah. Dia beli tu pun 38 juta bro. Jadi aku 30. Rasa dengan dia punya debut season dia, aku rasa tak berapa bright kan. Dia macam ni lah. Bila Han sign seorang defender harga 30 juta without any competition, Han nilai sendiri lah. Bagus tak bagus, tak ada support nak beli dia macam tu. So Han tak ada berebut dengan siapa. Aku rasa aku nak jual dia, tapi aku rasa Chelsea tak jual lah. Sebab Han banyak lagi position Han nak kena tampung. Dan Thiago Silva berpindah. Kalau aku memang nak jual dia, tapi aku rasa dia stay lah. Cuma first team siapa kena kita tak tahu. Badrashil simpan partner dia daripada bagus ke Badrashil ni Han nak simpan lah. Dia bukan sebab bagus ke tak. Sebab bagi aku rasa angle yang Chelsea mungkin nampak je lah. Sebab dia lefty. Left footed dia. Jadi left footed center back ni quite rare lah. Susah dapat. Dan memandangkan dia punya umur dia, dia rasa 23 tahun lebih muda daripada Axel Disasi. Jadi untuk first season dia, aku rasa stay lah. Dan in fact aku rasa dia lagi murah lah, 34. Kalau Disasi 38, dia 34 juta something macam tu kan. Stay lah bagi aku. Levi Colwill. Oh stay. Ada rumus Liverpool nak dia lagi. Tu lah. Aku tahu Liverpool memang daripada musim lepas memang gila-gila kan dia. Nak kan dia. Bagi aku stay lah. Sebab dalam sistem Enzo Maresca ni pula, memang perlukan someone yang ada expertise dalam wide defending kan. Bagi aku dia aku tak sure sama ada Maresca ni akan letakkan dia sebagai center back ataupun left center back kan. Tapi bagi aku dia ada quality untuk buat dua-dua. Ya aku tahu Maresca ni kalau center back tu, dia memang perlukan someone yang boleh dia akan susun lah. Sama ada nak start attack ataupun nak recycle balik bola. Jadi aku tengok Levi Colwill ni daripada Brighton ni, nampak lah dia punya leadership tu. So dan bila Han bagi nombor 26 defender Chelsea yang ikonik John Terry dekat dia, takkan Han nak jual dia lagi. Confirm lah dia akan stay kan, memang takkan pindah. Wesley Fofana. Apa masalah? Macam mana dia ni injet? Dia masalahnya dia, aku pun tak tahu apa appearance yang dia buat untuk Chelsea, untuk sejak dia sign untuk Chelsea ya. Sebab dia sign masa tu pun dah injet dah, lutut dia barai dah dekat bawah Leicester. Pochettino tak pernah buat langsung. Kalau aku kalau ada orang nak beli tak jual betul-betul cepat kat loss lah. Sebab dia yalah, Han tak boleh nak berapa Han nak keep paying dia kalau dia availability tak ada. Aku tak tahu team lain akan nak ambil dia ke tak sebab dia tengah injured je ni. Tapi kalau aku jual tak boleh lah. Dia tak, aku tengok kontrak dia pun ni panjang ni kan. Fofana 2029 weh. Pui. Ni Han bayangkan dia 2 tahun dah dia tak main tapi kontrak sampai 2029. Tapi aku rasa upside dia ialah dia punya umur baru 23. Kan cuma nya bila Han dah patah kaki first kali dekat Leicester, kemudian Han ACL kan yang dia injured sampai habis musim ni. Jadi nampak mungkin proneness to injury tu akan bertambah-tambah lah. Yes. Jadi yang tu kena aware lah. Tapi bagi aku stay untuk satu musim ni, kita tengok macam mana. Malang Sar. Memang malang lah nasib dia ni. Aku terkejut lah nama dia ada lagi. Aku terkejut tengok dia dalam first team Chelsea dekat website Chelsea ni. Malang Sar ada dia dari Nissan. Ni selalu tak tahu tapi ramai orang nak dia. Bukan Marsil ke? Dok. Bukan Marsil something Marsil tu lah. Dok. Sekejap aku tengok. Tak apa-apa. Dia macam tu. Depa beli dia tu, depa beli free kan. Free transfer. Aku actually expect aku tak lah expect untuk dia main, tapi expect at least bila dia loan out tu orang lain ke beli dia. Tapi sekarang ni nampak je macam nak kena apa jual pun tak tahu siapa nak. Dan beli. Bila dia main sebagai free player, gaji dia tinggi tau. Gaji tinggi. Satu lebih tak silap aku. Buang je lah. So as compared to defender Chelsea lain, memang dia tak boleh not up to standard. Alfie Gilchrist. Hantar tak yang simpan, dok main kat back kanan. Back kanan. Aku rasa bagi loan tu.
Boleh lah. Aku selalu bagi loan sebab ada Gusto kat sana. Aku selalu nampak dia sebagai back kanan. So back kanan ada Rhys James dengan Malu Gusto. So kuasa loan dia. And kalau Chelsea perlukan masalah kewangan, dia budak akademi kan. So boleh represent 100% profit ke apa. So boleh lah. Aku rasa aku akan loan Alfie Gikras ni. Bagi aku sebab boleh juga loan ni. Sebab kan sekarang ni Tosin yang daripada Fulham tu katanya betul, ya, dekat betul. Dengan Chelsea kan. Jadi another kuasa lah kan. Experience player lah. Dah sign lah kan. Dah buat apa kan? Medical. Medical lah. Okay, so now back kanan Rhys James. Aku jual bro. Aku jual. Dia captain tau. Ha? Ano tau dia the only academy player yang menang Champions League yang left sekarang. Congrats. Tapi han nak buat apa bro? Han tak boleh main availability teruk. Tapi sebab han tengok sekarang ni dok main yang bagus. Malah Gusto boleh main kat situ. And actually secara ubah bila main kat situ Chelsea perform. So mereka tak perlu pun another right back. Rizin ni boleh main center back, right center back juga. Tapi bagi aku sebab dia availability dia teruk. Lepas tu season lepas kan tengok, lepas dia balik daripada injured, dia pergi buat kat merah pula. Pangai aku tak, attitude macam tu out lah bagi aku. Dan mereka kalah tau apa panggil appeal dan untuk awal season punya ban. Dan dia memang akan kena ban awal season, tak boleh main. Tu lah berapa game lah dia tak boleh main awal season tu yang sakit hati. Kalau aku sakit hati kan bro. Dia duduk tu Real Madrid nak beli dia tu. Real Madrid dia mak tau. And mula-mula trend. Lepas tu kata tak mahu trend. Not Rhys James pula. And sebab kata Rhys James ni complete package as compared to trend. Lepas tu tak okay, not trend balik. Maknanya bila dia tukar target daripada Rhys James ke trend, hang faham je lah. Real Madrid pun tak nampak hang lah. So dia captain Chelsea dah. Aku tak rasa lah fan nak jual dah. Tapi kalau ada orang jual kot. Ya, fan banyak pula yang kata nak jual dia. Fan kan sayang dia. Sayang dia lah. Memang sayang-sayang dia. Dia macam Jack Wilshere dekat Arsenal lah. Tapi kalau hang keep tak available untuk team, buat apa nak stay. Itu je. Malu Gusto. Yang tu simpan lah. Simpan lah. Dia, aku rasa top 3 performer untuk Chelsea lah. Lepas dia memang betul-betul simpan. Ambil chance dia. Bila Regime injured ni, jadi one of the best lah. Sebab dalam Malu Gusto bagi aku, dia numbers yang dia put tu, walaupun debut season dia kan, debut season dia offensively dan juga defensively memang sangat-sangat okay. Dia take on, tak salah aku, per 90 minit tu more than 4 take on. Bayangkan progressive career dan juga progressive passer untuk team Chelsea tu. Dan aku tengok memandangkan, aku rasa sebab macam season sebelum ni apa Pochettino dia invert Cucurella masuk ke kiri masuk ke tengah. Tapi kalau dalam sistem Enzo Barisco ni dia gunakan Ricardo Pereira, dia invert masuk ke tengah. Jadi mungkin aku nampak kalau tengok daripada attacking wise tu yang OP Chelsea ni belah kanan lah, Malu Gusto dan juga Rhys James akan invert masuk. Trevor Chalobah jual. Kalau aku simpan tau. Kalau sebab hujung dia naming. Tapi disebabkan Chelsea kena duit lah. Boleh akan jual. Sebab dia calon terbaik lah. Dia budak akademi, represent 100% profit. Memang akan jual lah. Dan even last season pun Tuchel nak ambil dia kan. Buat pergi Bayern Munich. So kata dia ni bagus. Dan ada rumours lah tu kata MU nak dia. MU bukan siapa kan. Macam big club juga nak dia. Fan Chelsea mungkin lah akan rasa macam dia ni boleh lagi kalau simpan ni kan. Masa dia main boleh injury, simpan. Tapi simpan. Hierarchy tak akan simpan. Memang simpan dia sebab dia perlukan duit sekarang. Kono Gallagher pun dia pada jual ni. Tama-tama Chalobah. Chalobah yang aku tahu easy 30 million kan. Easy 30 million memang akan belah. Ben Chilwell Jual bro. Ben Chilwell nak jual. Aku aduh dia, aku frust lah dia dengan transfer dia. Dia macam awal season sama ni Pep Guardiola nak dia orang kat left back. Pep nak dah sebelum Guardiola. Pep nak. Okey, kalau ada harga, kalau ada harga tak jual. Tak mau dah. Ayalah, bukan tak mau dah. Tapi bagi aku Chilwell jual tu. Boleh lah dia pergi Villa Everton boleh. Kualiti dia tu ada tapi ha, tahu, Chelsea dah. Chelsea ada Ian Maxson dengan Ben Chilwell dengan Cucurella. Bagi aku Ian Maxson tu hang stay, hang jual Chilwell lah serius. Tapi bila nampak macam Chilwell macam ni, player Spurs selalu spine. Player macam ni, player Spurs selalu sign. And okay, so left back Cucurella Stay. Orang apa stay? Sebab dia Cucurella Spain, Enzo Maresca Spain. End of the season untuk Chelsea tu dia perform lah bagi aku. Jadi han tak fair lah han nak buang dia tiba-tiba. Bagi aku dia perform ke untuk Chelsea hujung-hujung season tu. Lepas tu dia dapat call out Spain baru-baru ni kan. So no problem lah bagi aku. Ian Maxson sekarang ni loan kat Borussia Dortmund. Itu problem sikit. Untuk aku simpan, tapi untuk Chelsea aku rasa dia pakai jual. Dia pakai jual betul. Sebab dia ada harga kan, release clause ke, buy option 35 juta. 35 juta dan
tak logik lah kalau Dortmund tak mau trigger kan. Sebab aku nampak dalam team of the season Champions League dia masuk. Tapi aku baca kan Dortmund kan, dia pun nak lowball lagi kan tau. Betul, dia tak bayar 35 pun kira murah tu. Player ni bila main luar kat big team, orang nampak kat Champions League, akan ada nanti MU akan beli. Satu kan nanti siapa-siapa English akan beli balik lah. So ambil je 35 tu. Dan hang nampak market fullback ni tak ada tau English player yang bagus. And Bisakko 50 juta tu like 3 years ago. Ya maksud nanti kalau kata dia perform lah, takkan 50-60 tak dapat. So ambil je lah 35. Kawan teki lah bagi aku. Dia comfortable on the ball, lepas tu boleh overlapping, lepas tu boleh invert kan, invert ke tengah. Jadi complete package lah. Dia pendek sikit lah, tapi yang tu je lah aku rasa kelemahannya. So now move to midfield, Enzo Fernandez. Simpan lah, simpan lah Enzo Fernandez. Anak, lah Golden Boy World Cup. Mereska tak nak jual enak. Tu lah Enzo Fernandez mesti lah simpan. Cuma aku sayang sikit lah Enzo Fernandez ni. Hang kalau sabar 6 bulan hang tak main lah Chelsea ni. Han, lepas World Cup tu hampir Real Madrid jadi pengganti Cruz sekarang ni. Tapi hang ketak-ketak dengan cara dia pun, dia macam dia sayang Chelsea. Dia kata I only want to play for Chelsea ke apa. Dan simpan lah dia ni. Tapi tak dapat nafikan, memang dia tak sama performa macam dekat Benfica, tak sama kat World Cup. Penggunaan dia oleh manager Chelsea selama dapat 5 manager dah. Dia selalu main dia macam lebih kepada belah atas dia, dia jadi macam water carrier orang yang presi nak atas. Padahal dia bagi aku lah ni, kalau kata tengok kepada sistem Leicester season lepas, bagi aku dia dia yang akan menggantikan Harry Winks dekat bahagian depan tu, di mana dia ni sebagai volume passer, orang yang pegang bola paling banyak sekali. Dia kata dia influence, memang influence game very well lah. Ha, tengok Winks pun dah okey. Ha, bayangkan kalau Enzo Fernandez letak kat situ, dia macam passing range dia macam mana. Ha, itu kan ada rumor daripada Matt Law ke Jacob Stenberg cakap, kata dia ni not advanced enough to be advanced 8, not ball winning enough to be number 6. So macam in the balance tu. Ha, kena empat tiga midfield kau nak main dengan dia. Leslie Ogochukwu. Leslie Ogochukwu ni loan lah. Leslie Ogochukwu ni mahal juga beli ni. Mahal bro. Mahal 25 ke apa, kalau pound lah. Kalau euro 27 eh. Euro 27, so dalam pound dalam 23-24 macam tu. Nampak macam main tak main. Dan nak main macam mana? Casido dengan Enzo tak ada. Gallagher tak ada. Lavia ada lagi. Lavia tak ada lagi. So jual pun tak apa. Jual bang. Oh, satu season jual. Kalau tu pun kalau ada orang nak beli. Itulah dia, sebab dia main daripada Rene tu sebagai orang apa, starting lah, orang yang dah main senior kan. Untuk loan keluar aku tak tahu macam mana, tapi tak, macam mana nak dapat chance. Han tahu sebab apa? Lavio injek weh. Lavio tak, nanti Lavio nak main lagi, ada Enzo ada Casido. So hang daripada hang reserve kat Chelsea, jual lah. Han tak pun loan kan. Cukumeka sign daripada Aston Villa masa ni, highly regarded youngster. Pada awal season tu midfield Chelsea ramai injured, dan dia yang main sebagai starter. Nampak very very good player lah. Dia boleh carry bola, long legs. Simpan. So dia kuasa dalam banyak-banyak talent yang Chelsea holding talent tu. Bagi aku dia antara yang memang bagus. Value for money. Dengan harga tu kan, memang value for money. Sebab aku tahu yang masa Aston Villa dengan Gerrard masa tu kan. Sebab Gerrard memang earmark dia ni, Gerrard sayang dia. Yang aku tahu sebab aku tahu Carney ni pun dulu pernah link Liverpool. Jadi apa, Gerrard memang jaga dia betul-betul. Conor Gallagher. Simpan lah betul-betul. Simpan lah. Tapi realitinya kan, jual. Realitinya boleh akan jual. Kata dah jual. Spurs dah beat lah apa semua. Banyak team dah beat lah semua. 50 juta 40 juta apa. 50 lebih. Lepas kata kalau nak start conversation untuk Conor Gallagher ni 50. Kalau ingat boleh sama lepas Spurs beat apa 35. Weh, offensive lah. Lepas tu dia bila dia main kat Chelsea dengan season performing macam ni, so han nampak dia macam captain material. Very very good player, very professional. 50 tu untuk buka conversation sahaja. Sebab Chelsea gunakan penjualan Mason Mount ke Manchester United sebagai reference lah. Dia kata Mason Mount ni pun 50 juta. Jadi Gallagher ni bodoh-bodoh memang 50 lebih lah. Aku rasa untuk dia tak mau pindah pun. Macam mana nak pindah? Hang sekarang Reece James injured, hang jadi deputy captain. And for hang budak Chelsea, mesti hang sayang Chelsea, mesti hang nak duduk Chelsea. Tapi realitinya dia pun nak jual dia. Sebab dia pun dah budak academy club yang untuk season ni, dia seorang yang present the highest profit. 100% profit. Takkan nak pergi Spurs kan. Yang masukkan dia tu Aston Villa. Pada masa yang sama Atletico pun berminat dengan dia. So bila kelab luar start minat ni, hang tahu dia memang top talent lah. Kalau aku tak mahu jual, tapi realitinya boleh memang akan jual. Casido simpan lah. Rekod simpan signing simpan rekod lah. Midfielder simpan lagi. Masa Casido simpan lah. Simpan lah. Numbers simpan. Dia aku rasa okay. Second half season tu dia dah okay.
mirror almost sama dengan Brighton punya numbers. Ya, apa gol-gol cantik bagi Alas lah. Dia menang so bukan untuk Chelsea lah. Chelsea menang kan. Chelsea menang. Menang. Ni garang cuit menang kan. Premier League. Okay, Casido kita simpan lah. Cesar Casede. Loan lah. Loan. Dia Leicester. Dia Leicester. Lepas tu dia pun ambil main January. Lepas tu sayang lah. Dia kira masa Mariska, masa Owai tu main dia. Kira first half season tu memang main dia tu. Memang pergi lah. Mariska skor. Sekarang Mariska pergi kat Chelsea pula. Tak main tu. Tak ni Mariska main. Yalah, tu lah. So half macam nak. Weh, bagi aku nombor 10 kat depan tu. Saya rasa kasi dia nombor 10. Dia nombor 8 lah. Nombor 8 kan. Hybrid something macam tu. Loan kot. Loan lah. Okay, Romeo Lavia. Simpan lah. Betul-betul kan, dia gila aku nak jual. Dia diputi untuk Casedo basically kan. Tapi tu lah, season lepas pun tak boleh main pun semua. Tapi bagilah dia satu season lagi. Sebab muda lagi, dia tak main lagi. Tapi kita tahu kualiti dia dekat City macam mana. Pergi kat pindah ke Southampton macam mana. Dia memang daripada City dia orang emak dia. Kira kualiti player muda lah. So simpan pun tak ada masalah. So bila Han nampak Romeo Lavia kan, tiga midfield Chelsea sign semua high profile lah. And in term of pricing, Lavia 60 ke Lavia 60, Casido 100 lebih, Enzo pun dekat 100. So Han bila nampak tiga player ni kan, aku tak tahu kenapa player midfield lain link dengan Chelsea nak main lagi. Han nak main buat apa? Han nampak tiga player ni dengan harga yang dia ada, Han rasa Han boleh ambil tempat dia kan. So aku rasa bila nampak tiga harga player ni dengan Conor Gallagher ikut atas, empat orang midfield, Han tak cuba dah midfield Chelsea ni. So player-player kalau midfield yang lean dengan Chelsea ni tak payah rupi lah. Sebab memang dia pun ni je yang akan main aku rasa. Bagi aku simpan lah Romeo Lavia. So next tu bagian midfield. So kita move kepada wingers lah. Wingers Raheem Sterling nombor 7 Chelsea. Siapa wah cuman? Aku nak jual bro. It's time to learn Arabic. It's time to learn Arabic yo. Aduh, Raheem Sterling ni macam mana kira. Dia main daripada Man City kan. Dulu kira jadi macam top goal scorer Man City or something. Main ke Chelsea ni, jadi sepatutnya dia star player lah. Star player Chelsea, carry Chelsea. Tapi kadang-kadang on off. Dan kesian juga kat dia bila dia main tu, period tu terumah ambing untuk Chelsea. Tapi it's time to go lah. Cole Palmer macam Cole Palmer luar ganti dia kan. Role dia tu. Bagi aku dia tak payah. Pass his prime lah. Pass his prime lah bagi aku. Masa untuk retire dah actually. Tapi tu lah, siapa nak beli dia lah. Aku tak nampak Premier League Arab lah. Dan dia pula profile dah tak nampak macam nak pergi Arab macam tu. Why? Dia mungkin macam nak US dia macam nak pergi US tu. Gaya dia macam nak pergi US pun tak ada masalah. Kau rasa ada orang nak beli dia? Mesti ada nak beli. Mesti ada ya. Kalau cucu-cucu apa si David Beckham sikit ke dapat ya tu. Aku rasa dia boleh main lagi at the top level sebenarnya. Contoh let's say macam Conte kan. Conte pergi Napoli ke, Conte nak dia jadi winger or something. Dia boleh lagi. Cuma kat dalam Premier League ni aku tengok, untuk Big Six team lah, semua dah ada winger masing-masing. Liverpool dah ada wingers dia, Arsenal dah ada wingers, Man City semua dah ada, MU semua, MU pun dah ada lah kan, Garnacho. So aku tak nampak tempat dia dalam Big Six team Premier League ni. So kalau hampir liga luar mungkin ada. Spurs dah beli dah. Mungkin lah. Sebab Spurs memang nak cari left wing pun. Spurs selalu duduk ambil talent macam ni. Talent macam ni. Next, Mikhailo Mudrik. Bukan dia yang apa trofi 26 trofi sejarah Real Madrid. Tu pun Mudrik. Dia ni repik nombor 10 Chelsea. Dia nak kena ni lah. Aku rasa aku bagi last season lah. Wait, tapi hujung season bukan dia first choice lah. Dia memang dia kira antara favourite nak start ke untuk Chelsea. Hujung apa second half of the season tu. Tapi before second half of the season tu kan, Chelsea banyak rumours kata Chelsea sanggup nak cut loss lah kat dia ni lah. Time to cut loss tu ya. Tapi baru tak sampai, kira baru setahun lah. Basically dia masuk January betul ya. Dia masuk January, kira basically baru setahun lah kira. Tapi ingat Chelsea nak cut loss. Second half of the season, Pochettino minat dia. Pochettino memang score dia tu. Sebab dia memang rapid bro, dia tu melaju. Tapi masalahnya rapid, sama duduk. Tapi masalah dia macam tak confident lah. Dia tengok muka dia pun macam tak confident. Kalau Han tengok tu, dia sometimes dia akan buat benda yang macam, ush Han tengok dia ni boleh buat. Tapi masalahnya kekerapan dia buat benda tu berapa banyak yang kita tengok kan. Ada certain game yang aku tengok Chelsea main kan, aku tahu macam mana bro Chelsea boleh, fans Chelsea boleh sabar dia. Aku tahu. Sebab bagi aku dengan spending yang Chelsea buat untuk dia tu, so far memang tak dapat return ya. Dan aku bagi satu season ni sebab bagi aku Enzo Maresca ni satu game winger dia ialah kiri kanan, dia nak semua yang boleh beat player one on one. Memang jenis one on one
jadi ketagih punya wan-wan ni. Ada player dia kira nak take on lah. Bagi aku Trump, Mudrik boleh aku instead of Sterling belah kiri tu, bagi peluang kat Mudrik dulu lah. Saya tak ada makan ramen seorang. Dua kali dapat up story. Noni Madueke nombor sebelah Stero simpan. Hujung season dia solid lah. Aku Noni Madueke ni aku sebagai player yang aku bina lah. Aku bina bila tengok hujung-hujung tu nampak tu, sebab tu aku tengok bila depa nak beli Estevao Willian kan, yang Palmeiras lah. Palmeiras tu lah, aku kata aduh, dia macam ha nampak bagi peluang Noni Madueke. Bila aku rasa Estevao Willian tu masuk nanti, Madueke ni kena buang pula lah, macam tu lah. Depa akan replace pula lah. Tambahan pula sekarang ni dia pun nak rebut apa Michael Olise kan. Belah kanan juga memang. Jadi kata Chelsea dah open competition dengan Crystal Palace lah untuk Michael Olise. Jadi nampak dia memang kalau kata dapat Olise tak dapat first starting lah. So maksudnya Cole Palmer akan main number 10 lah. Number 10? Number 10 kan. Now Cole Palmer. Stay lah. Stay simpan lah. Jual kan Madrid 2-5. Nanti tak mau lah. Yang mana target Flora World tahun depan. Ganti City. Ganti KDB. So Cole Palmer simpan lah. Gila lah, Golden Boy tekan lah. Nak join kan lah. Okay, so now Chelsea ada lagi dua wingers yang on loan. Hakim Ziyech season ni dia pergi Galatasaray, tapi sebenarnya dia still lagi player Chelsea. Macam mana status? Release kontrak dah buat setahun dua tahun lah. Mesti lah. Release banyak kontrak. Tapi memang tak ada dalam squad lah. Aku rasa lepas ni untuk kalau player yang ada pergi loan dah dan dia bukan muda, habis-habis lah. Dia tak ada dalam perancangan lah. Hakim Ziyech ni gak haji lah. Aku rasa bodoh-bodoh lah. 150 lah. Maybe lah. Boleh jadi kan 150 lah nak release. Dia nak pergi Saudi. Tapi season lepas tu ada masalah knee injury apa. Saudi reject dah. Lepas tu dia Ayat pun tak lepas. Ayat main harga ke apa. Macam mana nak tahu. Lain-lain kali dia pergi kat Tesserae dan aku rasa habis kot. Omari Hutchinson loan pergi Ipswich Town, promoted ke Premier League. Chelsea nak jual dah. Dan Chelsea dah kata nak, siapa nak sign 25 juta. Siapa nak bayar 25 juta? Kira mekano lah nanti bayar. Tapi dia loan balik ke Ipswich kan? Oh iya ke? Dia loan balik ke Ipswich, tak silap aku. Untuk next season? Untuk Premier League. This really season. Oh, okay. Lepas Kira mekano jadi manager. So, dia Kira mekano sign contract ke? Tak tahu lagi. Tak pasti. Dah sign contract. Okay, so aku rasa ni adalah good move daripada Chelsea. Sebab Omari Hutchinson main Premier League, akan main week in week out dalam Premier League lah. So masa ni ha, akan naikkan harga dia daripada Hamintok 25. Mungkin kalau ada perform lah, lepas ni boleh jadi 30 ke 35. Omari Hutchinson lah, dulu lah tinggal kat Arsenal ni, mate bohang. Okay, so two wingers. Now striker, Nicholas Jackson. Simpan bro. Nicholas Jackson simpan lah. Dia future Darwin Nunes lah hari tu. No. Untuk debut. AG tinggi kot. AG tinggi tapi skor 14. Debut season. Macam tu kan. Tapi betul eh? Macam video lepas kita cakap pasal Gabriel Jesus tau. Kita cakap pasal Gabriel Jesus sign 40 juta bla bla bla, skor 4 gol lah. Tengok ni Nicolas Jackson, orang nak kata barai 35 juta main pada Villarreal, 14 gol. Not bad lah. Memang dia no bad. Season tu dia memang no bad. Dia masa Rodong. Dia memang bagus, dapat cari position, dapat masalah kaki dia tu pelik sikit. Sepak tak kena apa semua. Alignment dia tak betul. Aku rasa dia kena pergi kedai sikit kan, gitu. Tapi kira apa chances dia created tu ada. Cuma dia kena ada confidence untuk benar ya. Aku rasa easily kalau dia dapat benar-benar skor chance dia dah buat, dia boleh buat 20 goal punya striker lah. Season ni saja dia XG dia banyak, tapi dia skor 14 goal, which is very good outcome untuk average striker dekat Premier League actually kan. Tapi aku rasa dia boleh easily dapat 20 goal. Aku tengok goal untuk debut season dia, bagi aku manager baru dia tengok tu, dia macam nampak something to work on dia ni kan. Dia bukannya macam hang tengok-tengok ah dia ni tak lebih lah. Aku tengok dia ni memang macam boleh polish lah. Tapi dia untuk first season dalam Premier League, kadang-kadang Chelsea tinggal dia seorang kat atas. Dia buat lah, dia run in behind dan dia seorang kejap lah, boleh lah. Dia boleh carry bola, bawa daripada zone bawah ke atas untuk fast counter attack. Dia boleh. Tapi tak dapat nafikan yang Chelsea pun memang tengah sign, kena tengah mencari marquee signing untuk striker. Dan rumours Benjamin Sesko apa semua. Dan aku tak rasa dia akan jadi first. Terdiri lah boleh please. Tengah lah kan. Aku tak rasa lah dia akan jadi first choice striker untuk Chelsea. Christopher Nkunku Simpan lah kan. Season, nampak bila dia main tu ada brilliance dia. Season ni, season depan adalah season bagi aku tak adalah make or break, tapi orang masih boleh start judge dia. Jangan season depan nak injek lagi satu season, penat kau nak tunggu bila nak start. Dok, Chelsea sign dia masa tu dia injek dah kan. Dia injek. Chelsea sign dia Januari. Tapi dia main kat Leipzig. Tapi the moment dia masuk Chelsea sama tu, dia injek dah. Dia tak boleh main masa tu. Starting siapa pula lagi? Sterling lah pula kiri kat Sterling kat situ. Lepas tu dia dah main satu game dua game untuk Chelsea. Lepas satu game injek groin, injek hamstring balik. So
penat lah kan, actually nak tunggu orang bilang top scorer tau, top scorer Bundesliga mesti lepas kan? Top scorer 14 biji oh tu lah. Boleh lah, dia bukan striker. Sedih, dia asalnya dia number 10. So bila number 10 tu boleh jadi striker, maknanya finishing ability tu ada. Okay, bagus. Ada dua striker yang on loan. Satu adalah Broha ke Fulham. Nak cakap macam mana, plan tu gagal nak jual pergi kat Fulham, nak bagi dia main every single game. Orang nampak dia dalam Premier League, so hang boleh sign dia top notch. Pergi kat Fulham tak ada makan Nunes. Baru ni dia interview macam oh dia cakap apa? Oh, interview dia kata dia pi 4 tahun dia kata kalau aku tahu pi Fulham ni pi sekadar nak training je 4 bulan kan. Dia kata dia tak payah loan. Duduk Chelsea sebab before dia belah dia ada status mereka untuk Chelsea. Kan? So aku tak tahu ni salah Fulham ke salah Chelsea ke, tapi aku tahu lah Chelsea punya intention tu untuk bagi dia main lah, bagi macam West Ham nampak dia boleh main, apa Brighton ke apa-apa mid table ni nampak dia boleh main, kita beli dia. Sebab aku rasa Broha dia pernah main kat Southampton tak? Dia 12 gol macam tu. 12 gol silap aku. So Broha ni kalau main Premier League bodoh-bodoh 15 gol boleh dapat lah sebelum dia injured. Tapi dia injured sekarang ni, masa yang sebelum main kat Chelsea ni. Unlucky lah Nunes score sampai berapa game in a row? 7 gol ke 9 gol sampai jadi player of the month. Sampai jadi player of the month. So unlucky untuk Broha, kesian kat dia. Tapi aku rasa dia setiap ada market dalam Premier League. Tapi tak simpan lah. Jual. Bukan loan lah. Memang jual lah. 100% profit budak akademi. Lukaku loan ke Roma. Ada harga. Release keluar 38 juta. Jual lah. Kok Mahrez kau minat lah. Mereka kata apa, Chelsea tak berminat lah untuk loan ni lah. Dia masalahnya dia pun diva ke apa ngai tu, duk post apa, duk pergi kat social media apa semua ni kan. Dia bodoh tak kenal lah kan. Apa hang striker paling bodoh sekali. Hang tahu Inter nak sambung kontrak ke hang. Belakang hampir sembang dengan Juventus. Lelah kali Inter tendang hang, Juventus duk bagi harapan hang. Juventus ingat tak ada duit ni. Tak apa, hang tunggu sat. Kami sal. Lagi Juventus tak ada duit yang sayang. Hang main mana? Roma saja. So sekarang ni ada peluang nyawa kedua kat dia. Sebab coach yang gunakan dia dengan sebaik mungkin di Serie A, iaitu Antonio Conte jadi manager Napoli. Dan Conte nak ambil dia. So ada harga 38 juta. Soalan aku sekarang, 38 okey tak buka aku? Mahal ya weh. Okey lah. Umur dia Romelu Lukaku umur dia 19-93. Sama kita 31 tahun ni. Aku muda air. Aku okay, 28. Okay. So Lukaku umur dia 31 tahun ni. Aku 45. Tak apa. So untuk Liga tadi, hang rasa dia boleh main apa tahun ni? 3 tahun boleh lah. Banyak tahun ni kan. So 38 hang sama hai. Okay kan. Ya, aku sebab dia, dalam Serie A dia bodoh-bodoh 15 dapat ni, aku ni. Nampak macam ni lah. Hang tahu Antonio Conte kan, dia pun sama macam Mourinho lah. 2 tahun, setahun 2 tahun lah. Toi lagi bergaduh lah pasal ni. Tak mahu Napoli pula dengan owner Napoli pula. Owner Napoli pening. Apa di Laurentius? Di Laurentius. Jadi aku dapat 2 tahun awal tu hang bodoh beli dah skor banyak-banyak lah. Kemudian aku rasa dia akan main bola-bola Itali juga lah. Dia akan main bola-bola Itali. Berapa dah main Inter, nak pergi Juve tak dapat, tu pergi Roma. Sekarang ni Napoli pula kan. Dulu kata setia kat Inter ni. Aduh, aku tak tahu lah apa jadi. Tapi bila Conte masuk ke Napoli akan jadi kuat lah. Dan ada apa dah Osimhen? So macam mana Osimhen nak jual ke apa? Baru ni keluar rumor kata, aku tahu Chelsea berminat sangat dengan Osimhen. Osimhen pun favourite club di Chelsea. Tapi sekarang nampak macam Osimhen tak mau Chelsea. Kekal Chelsea yang tarik diri hari tu? Chelsea tarik diri. Chelsea tarik diri kan. Sebab tak 100 lebih sangat. Kalau hang nak pindah mahal-mahal gitu, hang pindah season lepas. Masa hang perform untuk Napoli, hang apa semi final lah. Apa semi ke suku akhir Champions League. Lepas tu hang dapat menang apa Serie A. Lepas tu season ni masalahnya hampir nombor 8, hang pun kelaut. So kenapa orang nak bayar 100 lebih? Harga hang jatuh eh. Aku tahu Napoli beli 90 lah dulu. 60. Daripada Monaco lah. Lille. Daripada Lille. Mahal ke dia beli macam tu? So nak, aku tahu memang mereka nak pegang kat 100 tu lah. Nak cover leg apa semua kan. Tapi tak dapat lah. Okay, nama last. Top Boli dan Bedak Ebali. Simpan ke pun? Nak kata dia semua. Simpan lah. Simpan. Aku rasa fan Chelsea nak buang dia ni. Of course lah. Kata buang lah. Sebab ngarut buruk dia ni. Support boleh?
Tak tahulah, pandai-pandai lah. Tapi melalui deal-deal yang dia buat tu, aku rasa dia ni tak lebih lah. And aku rasa dia tak boleh lah tu. Dengan kontrak 8 tu, semua play-play tersepit sampai 7-8 tu tak boleh jual kan. Kalau ada owner lain, Abramovic nak beli-beli lah, aku rasa ambil lah. Support Abramovic kat fan Chelsea pula, ketak-ketak. Tolonglah beli-beli. Okay guys, setakat ni sajalah simpan atau buang version Chelsea. So, kalau ada fan-fan Chelsea semua, bolehlah komen kat bawah setuju tak dengan kami pilih simpan buang loan player dan sebagainya ni. Komen juga player lain yang kalau hampa nak simpan ataupun nak buang. Dan apa suka tak Tok Boli ni. So transfer window pun dah mai, dan akan banyak lah drama-drama transfer yang akan surrounding Tok Boli dan Bedak Bali ni. Komen sikit apa suka ada approach Tok Boli dan juga Bedak Bali ni dalam transfer window. Okay, jangan lupa guys untuk subscribe channel Jugaro TV. Target kita untuk reach 60k. Follow kami semua di platform social media. Follow kami di Spotify. Komen juga episode simpang buang apa yang pernah untuk next episode. Thanks for watching. I will see you guys in a bit. Take care and peace.